Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah SWT kerana sekali lagi pada kali ini kita dapat bersiaran dalam membincangkan perkara-perkara yang berkaitan dengan puasa di bulan Ramadhan ini. InsyaAllah pada pagi ini saya nak kongsi sedikit berkaitan dengan puasa yang berkualiti. Di mana apabila kita menyatakan bercerita tentang puasa, bukan sahaja kita menahan diri kita daripada makan dan minum dan perkara-perkara yang membatalkan puasa, tetapi di antara puasa yang berkualiti iaitu kita dapat menjaga lidah kita daripada memperkatakan perkataan-perkataan yang keji dan buruk ataupun bercakap bohong dan sebagainya. Kalau hari ini kalau kita bercerita tentang lidah ataupun menjaga lidah ini, kebanyakan kita nampak dari segi kebiasaan kita mengumpat. Mengumpat kalau hari ini orang dalam bahasa moden hari ini ialah membawang. Jadi kita di antara adab kita apabila kita berpuasa, hendak kita menjaga lidah kita daripada mengumpat. Kerana Rasulullah SAW pernah bersabda dalam satu riwayat mengatakan bahawa maksudnya apabila seseorang kamu berpuasa, janganlah ia bercakap perkara-perkara yang kotor dan sia-sia. Dilarang juga bertengkar dan memaki hamun. Apabila ia dimaki hamun oleh seseorang atau diajak bermusuhan, maka hendaklah ia berkata, sesungguhnya aku berpuasa. Maksudnya apabila kita berpuasa, hendak kita sentiasa menjaga anggota-anggota kita yang saya sebutkan tadi, antaranya lidah. Kerana di antara hari-hari seharian kita dalam kehidupan kita, lidah merupakan anggota yang sangat banyak ataupun aktif, iaitu kita berkata-kata ataupun kita bercakap. Jadi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan sedikit ini boleh mendatangkan kebaikan kepada kita dan kita dapat menjaga lidah kita supaya puasa kita menjadi puasa yang berkualiti. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.